Oke, kembali lagi bersama Indra Auto TV, channel resmi dari Toyota Auto 2000 Radio Dalam, pusat penjualan resmi mobil Toyota. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman Auto Family dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, bersama Auto 2000 mempersembahkan New Toyota Foxy 2022. Nah, di dalam video ini Indra akan menjelaskan fitur-fitur beserta harga-harga dan paket kredit lengkap untuk teman-teman semua. Jika itu teman-teman cari, pastikan channel ini tepat untuk kalian semua. Langsung aja di subscribe channel ini untuk mendapatkan promonya. Kita sambung setelah yang satu ini. Letak lokasi di luarnya Mas Indra. Nah, teman-teman langsung aja searching di Google Map Toyota Auto 2000 Radio Dalam di Jalan Radio Dalam Raya nomor 124, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Patokannya di samping gedung Toyota SPBU Pertamina dan ada gedung Bank BRI cabang Radio Dalam. Jika teman-teman dari arah Blok M Plaza kurang lebih 1 kilo ke lokasi. Dan jika teman-teman dari arah Pondok Indah Mall kurang lebih hanya 500 meter ke lokasi, bisa langsung ketemu Indra di sini. Dan lihat-lihat unit Toyota yang teman-teman sukai. Tentunya Indra melayani pembelian secara cash dan kredit untuk wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Banten, dan Bogor, dan hampir seluruh kota di Indonesia. Jadi teman-teman, sudah kita siapkan soft copy untuk press list on the road untuk wilayah masing-masing daerah. Jadi teman-teman juga butuh informasi harga on the road masing-masing daerah, langsung aja WhatsApp Indra di 0813 1038 67. Disini kita sudah siapkan OTR Flat B, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Flat Bogor, Sukabumi, Bandung, Samarinda, Garut, Cirebon, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Aceh, Padang, Medan, dan untuk wilayah lainnya teman-teman langsung aja cek telepon Indra di kolom deskripsi atau di 0813 1038 67. Dan di dalam video ini Indra memiliki 5 paket kredit promo untuk teman-teman Auto Family semua. Dan di mana ada yang pertama promo paket bunga 0%. Dan yang kedua cicilan ringan. Dan ada juga promo yang terakhir itu promo DP ceper teman-teman. Jadi ada 5 paket kredit yang teman-teman harus tahu. Saksikan. Jangan kemana-mana ya. Dan selain itu, kita juga melayani test drive untuk teman-teman Auto Family. Kita sudah menyediakan lahan test drive untuk teman-teman berlokasi di Sunter. Jadi teman-teman mau booking test drive harus H-1 ya, atau H-2 di dari jauh-jauh hari agar kita bisa siapkan unitnya untuk teman-teman semua. Dan juga Indra melayani pembelian asuransi dipersembahkan oleh Asuransi Astra Garda Auto. Teman-teman juga bisa membeli mobil baru di sini dengan cara tukar tambah dari mobil lama atau mobil baru New Foxy. Wow, praktis dan prosesnya cepat. Tentunya membeli di sini benefit lainnya teman-teman mendapatkan layanan emergensi 24 jam penuh selama 5 tahun. Jadi teman-teman terjadi emergensi di jalan, tidak perlu panik dan khawatir. Teknisi kami akan datang mengunjungi teman-teman, mendapatkan towing gratis, layanan bongkar pasang ban serep, jumper aki, apapun travel lainnya. Sangat mudah dan nyaman. Dan pastinya teman-teman sudah follow Instagram Indra di Indra_dealer_toyota ya teman-teman. Indra_dealer_toyota, langsung aja di follow. Di sana kita banyak konten ya, testimoni terhadap pelanggan kami semua.
teman-teman bisa kepo kepo di sana, dan pastinya banyak software yang menarik dan seperti tarik kartu, lukisan-lukisan untuk teman-teman semua. Wow, langsung aja di order telepon Indra di 0813 1038 67. Kita tunggu segera teman-teman pokoknya di sini ya, dan pastinya teman-teman sudah subscribe YouTube channel Indra Auto TV sekarang juga. Untuk mendapatkan promonya langsung aja di subscribe, dan pastikan teman-teman sudah subscribe YouTube channel Indra Auto TV sekarang juga. Oke, di sana sudah banyak kontennya, jadi teman-teman bisa langsung mengikuti saja. Sekarang kita langsung ke all new Toyota Fungsi 2022. Ada 4 varian warna untuk Toyota Fungsi 2022. Yang pertama warna white pearl. Cakep warna putih ini, sungguh elegan, Indra suka. Oke, warna yang kedua, warna yang lebih cakep lagi, glitter black. Jadi warna glitter black ini teman-teman, jika di siang hari, matahari ya, warna glitter black ini glitternya tuh kelihatan banget, mengkilap-mengkilapnya teman-teman. Jadi beda dengan hitam-hitam lainnya deh. Warna hitam ini benar-benar warna hitam mahal. Jadi gak usah ragu untuk memilih warna glitter black ini. Cakep, rekomen. Oke, yang ketiga warna spiking black pearl. Warna spiking ini warna hitam ke ungu-unguan. Jadi kalau kita mobil kita di terik matahari ya, warna ungunya itu lebih hidup ya. Tapi kalau udah di malam hari atau gelap, dia lebih ke nuansa hitamnya. Spiking black pearl. Menarik warna ini. Dan yang keempat, warna terakhir, metal stream. Warna apa ini metal stream? Tentunya warna seperti silver ya teman-teman ya. Ya, jadi warna metal stream ini seperti silvernya di Toyota Fungsi. Ada 4 varian warna yang teman-teman bisa pilih di sini. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu, promo paket kredit untuk teman-teman Auto Family. Indra memiliki 5 promo. Yang pertama, rate 0%. Oke, teman-teman hanya DP 251 juta, cicilan 67.484.000 selama 5 bulan saja. Karena sudah termasuk angsuran pertama, jadi teman-teman hanya 5 bulan saja. Cicilan 67.400 ya. Jadi sudah termasuk asuransi ORI selama 1 tahun. Oke. Gimana Mas Indra kalau, aduh kayak cicilannya kebesaran nih, tapi saya mau bunga 0%, bisa ambilnya yang 11 bulan. Oke, untuk 11 bulan ya, sudah ikut dengan angsuran pertama, DP hanya 321.700.000, 321 juta, cicilan 24 juta saja, 24.247.000 selama 11 kali. Sudah termasuk asuransi ORI selama 1 tahun. Wow. Jadi teman-teman, paket kredit rate 0% hanya khusus 5 bulan atau 11 bulan saja. Jadi tidak bisa lebih. Khusus untuk paket rate 0%. Oke, gimana ini Mas Indra? Kalau DP-nya kebesaran segini, saya DP-nya mungkin lebih kecil. Oke, pakai kredit DP CPR. Oke, untuk kredit DP CPR teman-teman, DP hanya 128 juta. Karena Fungsi untuk plat B ini harganya itu 565.700.000. Oke, untuk harga plat B. Jadi untuk masing-masing daerah, langsung aja WhatsApp Indra ya. Nomor telepon Indra kita sudah taruh di kolom deskripsi, tinggal dicek saja. Oke, cicilan 51 juta ini sudah asuransi ORI selama 5 tahun ya. Jadi teman-teman selama kredit 5 tahun sudah nggak usah belajar lagi asuransi, sudah termasuk asuransi ORI selama 5 tahun. Cicilan 12.300 saja per bulannya. Cukup DP 128 juta. Oke, Mas Indra, cicilannya turunin lagi dong. Oke, ada. Ya, lebih ringan lagi.
kredit 5 tahun, cicilannya 9.012.000 perak, 11 juta. DP cukup 154 juta saja. Selama 5 tahun, teman-teman cicilannya 11.012.000. Ini sudah termasuk angsuran pertama ya. Yang tadi sudah termasuk angsuran pertama, ini juga sudah termasuk angsuran pertama. Sudah termasuk asuransi ori selama 5 tahun pula. Oke. Pasti tak ada lagi ya sih, cicilannya bisa turun lagi. Oke, ada lagi. Cicilan ringan, super ringan. Teman-teman, cicilan cukup 10.171.000 saja, 10,1 teman-teman. DP hanya 182 juta. Oke, hanya 59 kali mengangsur karena sudah termasuk angsuran pertama. Sudah dapat asuransi ori selama 5 tahun, teman-teman. Jadi nggak usah belanja lagi. Asuransi dipersembahkan asuransi Garda Auto, asuransi resmi dari Toyota. Oke, jadi teman-teman, untuk mendapatkan promonya ini, langsung aja di subscribe, like, dan share. Apabila bermanfaat untuk teman-teman semua, langsung aja WhatsApp kita di 0813-1000-3867. Kita tunggu segera ya. Sekarang kita lihat video dari Foxy terbaru. Tangan dari si agent ini dan mulai banyak banget di pick di setiap gamenya. Nah, sebagai salah satu Viper. Oke. Hai. Unitnya langsung aja hubungi kita ya di 0813-1000-3867. It is within the beauty of details. Untuk tampilan depan in the beauty of details. Ya, sudah full LED ya teman-teman. Kamera pun juga sudah full LED. Panjang dari sudut kiri sampai sudut kanan. Captivating fragments. Complementing the overall look. Oke. Di sini lampu DRL-nya ya sangat luxury banget, mewah. Stylish ya, cukup tipis saja. Jadi terlihat mobil ini sih benar-benar mahal, teman-teman. Ya ada ornamen garnish tipis saja ya di bagian di atas radiator. Oke, di atas grill radiator. Emblem Toyota ya di tengah-tengah sangat besar. Nah, untuk lampu utamanya dia posisinya ada di sini ya. Sangat besar, tajam ya. Dengan menggunakan teknologi full LED. Di sini ada corner sensor ya, 4 titik untuk mendeteksi objek yang ada di depan ya, objek yang di depan mengeluarkan suara buzzer. Dan pasti kameranya di sini nih. And enhancing the gaze with the stunning design of a 17-inch disc wheel, conveying immense satisfaction. Nah, cakep ya teman-teman. Pintu belakang sudah electric power back door with side button. Jadi tombolnya itu ada di samping kanan dan di samping kiri untuk membuka ataupun menutup. Sangat praktis ya dan modern. A flexible seat arrangement to indulge your needs by simply lifting the third row into the side and push the second row to the back of the car for a spacious. Wow, sangat luas sih teman-teman, ya untuk new Foxy di dalam kabin ya, dia bisa slidingnya cukup sampai ke belakang, jadi ya sangat lega ya. Oke, suka. Terdapat juga ada armrest ya di captain seat dari kursi Foxy ini, kiri kanan di armrest ya, jadi cukup nyaman untuk perjalanan jauh di dalam kabin Foxy. Cabin. A simple touch on the side button of the power back door helps you to adjust the opening angle even if there's obstacles around. A swipe below can easily slide the door open with a kick sensor on the dual power sliding door when your hands are preoccupied. The greater comfort heightened sensor ya tadi kita lihat ya teman-teman,
membuka pintunya. With super long sliding seat to expand the leisure on your journey. It is within the touch, the pleasure elevated. Switching preferences at ease with your finger by a steering switch equipped with Toyota Safety Sense button, ensuring the steadiness of your journey, along with auto brake. Hold an electric parking brake. And convenient panoramic view monitor. Untuk audionya ini cukup besar ya, head unitnya 9 inch dengan view kamera 360 seperti fitur terdapat di mobil mewah, mobil Alphard dan Vespire. Enhanced visibility of your surroundings. Tadi TV monitor tadi 11,6 inch ya, jadi TV rear seat entertainment, TV monitor yang di kabin belakang cukup besar layar ya, TV monitornya 11,6 inch. It is in the grandeur of technology. Wow, ini nih wireless charger, ini pasti berfungsi banget sih, praktis gak perlu cari-cari kabel ya untuk ngecas smartphone kita, praktis banget, keren. Which allows 6 USB yang menyebar di dalam kabin. Itu setahu Indra ya, di depan, 2 di tengah, dan 2 di belakang. 4, 5, 6. Oke, jadi ada 6 slot USB ya untuk di dalam kabin di Fox ini. You to enjoy the journey with ease. Oke. Head Unit Display, HUD. Ini nanti teman-teman bisa melihat speedometer kecepatan ya di layar kaca, karena di sini ada sensor mantul ke kaca mobil kita. Jadi kita kalau bawa mobil ya nggak perlu ngelihat ke bawah, ngelihat speedometer kan berbahaya, jadi cukup ngelihat tampilan di kaca aja kecepatan kita udah berapa kilometer per jam. Wow, mewah, keren. The goodness of nature embedded in the pleasant air purifier that surrounds the cabin. It is beyond safety with the newly upgraded Toyota Safety Sense 3.0. Okay. TSS 3.0, Toyota Safety Sense yang lebih modern lagi. Yang terbaru maksudnya. Enhancement on detection range and recognition of moving ya, objects. Deteksinya begitu sensitifnya, begitu tajam yang 3.0 ini untuk mendeteksi objek yang ada di depan. Oke. Dynamic radar cruise control. This system supports steering assist that helps you automatically follow the vehicle in front with a safe distance. Lane tracing assist with enhanced curve driving performance and departure alert. Atau lane tracing assist ya. Ini untuk mendeteksi marka jalan ya, garis-garis yang berwarna merah atau putih ya, atau putus-putus. Apabila mobil kita keluar dari jalur, maka ada koreksi steeringan kembali ke jalur yang benar. Wow, ini sih cukup nyaman bawa mobil Fox ini. Sorry, cukup aman maksudnya. That better match the driver's intuition. Pre-collision system with enhanced recognition to support intersection. Pre-collision system untuk mendeteksi objek di depan, misalnya mobil kita di depan rem mendadak, maka kamera akan mengoperasi penggeram mobil kita secara otomatis agar terhindar terjadi tabrakan dari depan. Dan pasti sistem akan mengeluarkan suara buzzer terlebih dahulu agar si driver pengemudi engah dalam keadaan kondisi tersebut agar terhindar dari resiko tabrakan dari depan. Collision avoidance for turns and meeting vehicles head on. And automatic high beam feature that helps you adjust the lamp. Fitur automatic high beam ya,
ini secara otomatis ya teman-teman. Misalkan kita menyalakan di malam hari ataupun di terowongan yang gelap. Direction automatically when a car passes in front of your car when the button is switched on. T-InTouch, crafted to ensure all possible. Oke, T-InTouch. Jadi teman-teman yang belum tahu, belum mengetahui T-InTouch ini apa? T-InTouch ini adalah sebuah fitur yang terintegrasi ke dalam smartphone kita antara handphone dan mobil. Jadi seperti GPS nih teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu beli GPS lagi, ini sudah ada. Jadi untuk mencari mobil kita, ke lokasi kemana, keberadaan mobil kita, kita bisa cari melalui handphone kita. Oke. Possible virtues. With vehicle info that checks your car's health and warning alerts to direct you to booking a service. Stolen vehicle tracking that protect. Teman-teman, tahu nggak? Ini kita bisa tahu history kendaraan kita kemana aja. Jadi kita bisa tahu nih kemarin mobil kita ke Mall Pondok Indah, ke tempat-tempat hiburan, ya kan, Dufan. Nah, kemarin bisa tahu nih mobil kita kemana aja. Jadi untuk melacak nih mobil ini sih ini enak banget. Text your car from being stolen. Simply report the issue and the call center will let you know the exact position of your car. Trip driving update that always keeps you up to date and lets you track all the past journeys and other Toyota connected services. Dan kita juga bisa tahu mobil kita dalam kondisi mesin kita dalam keadaan nyala atau dalam keadaan mati. Kita bisa ngecek di dalam handphone ini. Such as find my car, geofencing, e-care maintenance, inquiry and support. Oke, tadi geofencing. Kita bisa aktifkan radius di area kita, teman-teman. Apabila kita atur radius mobil kita di area rumah, apabila mobil kita keluar dari radius yang kita setting, maka ada notifikasi di smartphone kita. Ya. Sangat aman. Port sensor and road assistance features. All the driving comforts ensured by a heater function. Bisa akses di smartphone. That clears up the fog on your side mirror. Oke, oke. Yang fungsi yang terbaru ini, dia spionnya keren. Bisa menghilangkan embun ya. Ada heaternya nih teman-teman. Jadi kalau kondisi cuaca hujan, kaca berembun, pastinya aman. The Toyota new global architecture. Make sure all your voyages are accompanied with high performance, efficient fuel consumption, and smooth acceleration, as well as the cabin quietness as the platform suppresses vibration and noise, giving an elevated ride with a higher class of quality. Altogether, enclosed with Toyota privileges including complimentary. Teman-teman, untuk membeli Foxy pastinya teman-teman langsung mendapatkan free service selama 4 tahun berikut include dengan partnya nih teman-teman. Service berkala. Service pertama di 1000 km, kedua 10.000, ketiga 20.000 km, keempat 30.000 km atau kelipatan 6 bulan teman-teman lakukan service berkala mobil ini secara gratis dan partnya. Wow, cukup hemat untuk memiliki mobil Foxy, mobil premium yang Xiaomi ini, teman-teman. Wow. Periodic maintenance ensures the wellness of your car. Escalate the indulgence of your journey with all new Toyota Voxy. Pleasant voyage. Juga dan like sebanyak-banyak. Oke, tadi warna ya, tadi udah kita udah sampaikan ada 4 opsi warna, 4 pilihan warna. Kita lihat fitur yang ada di Foxy ini teman-teman. Cek di kolom deskripsi untuk link website Indra ya teman-temannya. Jadi langsung aja klik di kolom deskripsi. Langsung lihat-lihat datanya. Langsung klik WA Indra. Di 0813-1000-3867. Toyota Safety Sense ya. Tadi di dalam video tadi sudah ada. Find my car ya, seperti GPS kita bisa ngelacak posisi mobil berada di mana. Kita lihat interior. Oke, untuk interior Foxy ya, ini model setir dari Toyota Foxy.
Di sebelah kiri steering switch, sebelah kanan untuk pengaturan pada MID, ya. Model steering juga sangat sporty. Ini gagang transmisinya cakep. Untuk audio teman-teman 9 inch ya. Pasti dia sudah lengkap fitur-fitur dari audio ini. Bisa smartphone connection, radio pasti ada, USB, Bluetooth dan lain-lain. PCS ada. Kita lihat spesifikasinya teman-teman. Dimensi, jadi teman-teman yang ingin mengetahui panjang dan lebar dari mobil ini agar bisa menyesuaikan garasi di lokasi rumah teman-teman. Untuk panjang dari Foxy ini di 4,695 mm atau 4,6 meter 95 cm. Oke, hampir menyentuh di 4,7 meter. Lebar 1,7 meter 30 cm. Oke, tinggi. Cukup tinggi ya, makanya ini Foxy ini kabinnya kalau udah masuk ke dalam sih nuansa legroom lebar ya cukup puas. 1,855 mm. Oke, well base ya, antara roda depan dan roda belakang dia itu 2,8 meter 50 cm. Ground clearance ya, dari lantai, dari tanah ke lantai mobil itu tinggi di 150 cm. Oke. Kita lihat engine. Untuk engine Foxy ini menggunakan M20A FKS dengan inline 4 silinder 16 volt DOHC ya, dengan CC 1986 atau kita genapkan di 2000 CC untuk mobil Foxy ini. Dia memiliki daya maksimum tenaga di power di 170 PS di 6600 RPM dan torsi di 20,6 kgm di 4900 RPM. Pastinya emisi dari mobil ini sudah Euro 4 ya, bahan bakarnya gasoline ya, bensin ya, injection EV ya. Nah, untuk kapasitas tangki cukup besar ya, kapasitas tangki Fox ini 52 liter. Oke, kita lihat chassis-nya. Oke, sistem parking system, sistem keamanannya sudah ABS anti-lock braking system, sudah EBD electronic braking distribution dan brake assist. Nah, profil ban dia 205/55. Menggunakan ring 17 LOL ya, dia modelnya two-tone matching ya, two-tone color dari velg New Foxy ini terlihat sporty, elegan dan besar ya velg dari New Foxy ini. Oke. Untuk ban cadangan ya, posisinya ada di belakang ya, di bagasi belakang. Oke. Transmisinya pasti udah CVT ya, terbaru. Ya, untuk rem depan 16 in fatty LED disc brake dan belakang juga sama 16 in fatty LED disc brake. Oke, with electric parking brake ya. Dia sudah electric jadi enggak tarik-tarik gitu. Oke, untuk safety dia pasti sudah SRS airbag ya, sudah lengkap dengan parking kamera ya, sudah kameranya sudah 360 ya, 360 tadi. Terdapat vehicle stability control pastinya ada, mobil sekelas premium ini. Hill start assist pasti ada untuk menahan agar tidak mundur ya pada saat kondisi jalan kita menanjak. Oke, untuk kursi pastinya sudah lengkap dengan Isofix plus tetep. Dan di dalam video ini, Indra memiliki 5 paket kredit promo untuk teman-teman Auto Family semua. Dan di mana ada yang pertama promo paket bunga 0%. Dan yang kedua cicilannya ringan. Dan ada juga promo yang terakhir itu promo DP
CPR, teman-teman. Jadi ada 5 paket kredit yang teman-teman harus tahu. Saksikan. Jangan kemana-mana ya. Benar dengan tambahan kon yang sudah disediakan, nanti langsung kita berikan hadiah langsungnya. Dan besok kalau kita berikan ini, kita juga akan mengundi hadiah smartphone untuk Anda yang sudah melakukan tes drive. Ya luar biasa sekali ya, banyak hadiah. Jadi udah.